Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Sarung Dumadi. Oke, jumpa lagi dengan channel Bonsai Pemula, berarti ikum berikut channel ya. Oke, untuk kali ini saya mau membagi perkembangan update ya, update ini. Bahan bonsai ileng-ileng ya, yang videonya sudah saya upload waktu itu pas penggantian media tanam. Ini perkembangannya seperti ini. Ya, ileng-ileng teman ya. Seperti ini. Jadi ini memang untuk batang utama melingkar-lingkar dan percabangan belum komplit ya. Ini tinggal program untuk percabangan ya, perantingan dan percabangan. Ini seperti ini, update terkini ya teman ya. Buat bonsai semula pemula ya, dan bahan sederhana teman, ileng-ileng dan banyak sekali di sekitar kita. Masih melimpah ya. Maaf, agak flu ini. Bagaimana dengan keadaan di teman-teman semua? Ini di sini sering hujan ya teman, hujan tiap hari, siang dan sore pasti hujan. Jadi memang tanpa nyiram-nyiram juga. Oke, seperti itu perkembangan bahan bonsai ileng-ileng temanku. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe buat sedulur semua. Dan yang baru berkunjung di channel ini, mohon kiranya dukungannya ya teman, biar bisa mengikuti video-video yang akan saya upload nantinya. Bonsai pemula seperti itu. Terima kasih sebelumnya ya teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan dikasih rezeki yang melimpah buat teman-teman semua. Oke, ini dirapikan tipis-tipis. Untuk pemupukan udah anu ya, pemupukan saya pakai apa, Dekastar yang biasa itu, sama sesekali saya kasih cucian beras. Ini bekasnya ada apa, upo atau nasi, bekas nasi. Jadi seperti itu ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga dalam keadaan sehat teman-teman semua, sedulur bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.